Pemirsa, umat Katolik di Gereja Santo Nikodemus Ciputat memperingati Hari Jumat Agung. Salah satu kegiatan yang diikuti adalah visualisasi Jalan Salib, penggambaran penderitaan Yesus pada masa-masa terakhirnya. Umat Gereja Santo Nikodemus Paroki Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjalani kegiatan Jumat Agung sebagai bagian menuju Hari Raya Paskah. Sejumlah umat gereja sudah berkumpul sejak Jumat pagi untuk mengikuti salah satu prosesi, yakni visualisasi Jalan Salib atau kisah sengsara Yesus Kristus dalam peristiwa salib. Teatrikal ini menggambarkan kisah Yesus mulai dari dijatuhi hukuman mati hingga akhirnya disalib. Hal ini untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus bagi umat, sekaligus menyampaikan pesan agar umat senantiasa menjalani kehidupan dengan kesabaran dan keikhlasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Amri Narida, iNews melaporkan.